Pers KPK Tipikor, saluran informasi Lintas Indonesia Gorontalo resmi dilantik, siap bersinergi bersama pemda dan menerima aduan masyarakat. Pengurus DPP KPK Tipikor Provinsi Gorontalo resmi dilantik. Siap bersinergi bersama Pemda dan menerima aduan masyarakat jajaran pengurus Dewan Perwakilan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi, DPP KPK Tipikor. Provinsi Gorontalo secara resmi dilantik, bertempat di Hotel Makna Kota Gorontalo, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Dr. Marwan, S.A.K., S.A.P., M.Ham., M.H. selaku Ketua Umum KPK Tipikor melantik langsung secara virtual dari Yogyakarta. Ketua perwakilan DPP KPK Tipikor Gorontalo, Hakasmir Abdul Hamid, se-Usai pelantikan menyampaikan, dengan dilantiknya seluruh pengurus oleh Ketua Umum, maka secara resmi legal dan syah, maka DPP KPK Tipikor Provinsi Gorontalo akan melakukan koordinasi dan seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Alhamdulillah, hari ini kami telah dilantik dengan resmi dan sesuai amanat Ketua Umum untuk selalu bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selain itu juga akan segera membentuk kepengurusan mulai dari DPW, DPD-DPD, DPC serta PAC, ungkapnya. DPP KPK Tipikor lanjut dia, secara resmi juga siap menerima aduan dan laporan-laporan dari masyarakat untuk ditindaklanjuti baik dibantu penyelesaiannya ataupun diproses ke tingkat APH, aparat penegak hukum. Informasi, Aduan dari masyarakat yang masuk kemudian kami verifikasi dan kita akan berupaya bantu agar masalah itu bisa selesai dan tidak sampai ke proses hukum. Namun bila tidak kita bisa tingkatkan ke APH, tentu saja informasi bukan sekedar laporan tapi perlu didukung oleh bukti-bukti yang kuat, jelasnya. Kasmir juga turut menghimbau kepada masyarakat di Provinsi Gorontalo bila ada ditemukan atau didapati oknum-oknum yang mengaku dan mengatasnamakan lembaga KPK tipikor. Mohon diminta kartu identitasnya dan segera informasikan, laporan akan segera kami tindak lanjuti, tegasnya. Sementara itu, sekretaris DPP KPK Tipikor Provinsi Gorontalo Rustam Anwar, SH, S.Pd., MC, menambahkan, KPK Tipikor adalah lembaga yang resmi bahkan sejak beberapa waktu lalu telah bekerja sama dan melakukan MOU dengan lembaga-lembaga hukum negara. Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK RI, TNI dan Komisi Yudisial. Ini artinya kami tidak saja berdiri sendiri dan lembaga ini benar-benar syah dan legal, tegasnya. Ia melanjutkan, KPK Tipikor selain fokus pada persoalan hukum juga bergerak pada bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kami juga melakukan pelayanan bencana, panti asuhan, juga UKM ekonomi kreatif sesuai kemampuan personil sebagaimana arahan ketua umum, sambungnya. Ia berharap dan menghimbau kepada masyarakat bahwa DPP KPK Tipikor Provinsi Gorontalo membuka diri kepada siapa saja yang ingin melakukan konsultasi, diskusi ataupun menyampaikan aduan. Silahkan kepada masyarakat atau siapa saja bisa langsung datang pada jam kantor di sekretariat kami di Jalan Taman Bunga Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. Kami siap melayani, tutup Rustam.